Informasi peristiwa memulai jumpa kita kali ini. Tim Damkar Jakarta Timur mengevakuasi seorang ibu hamil yang sakit dan terjebak di lantai dua rumahnya di kawasan Utan Kayu Matraman, Jakarta Timur. Evakuasi berlangsung dramatis. Evakuasi dilakukan setelah tim damkar sektor Matraman menerima laporan adanya seorang ibu hamil yang tengah sakit dan akan dibawa ke rumah sakit. Namun kondisi korban yang lemah membuat korban tidak bisa bergerak hingga harus dievakuasi petugas. Seorang ibu hamil yang sakit dan terjebak di lantai dua rumahnya di kawasan Utan Kayu Matraman, Jakarta Timur, dengan hati-hati korban diturunkan dari lantai dua rumah menggunakan tangga dan tali. Dengan menggunakan tandu, korban akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Budi Asih untuk mendapatkan perawatan.